Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Pada kali ini kita akan tampilkan lagi senter militer. Kali ini kita lihat adalah senter militer Armorclad 2D dari Coleman. Bentuknya besar sekali. Ini semuanya dilapis karet. Dari ujung ke ujung dilapis karet. Di sini ada tempat naruh tali ya, naruh strap tali. Seperti ini. Jadi tidak ada apa-apa ya di sini karet semua. Ini tinggal tekan. Untuk senter jarak jauh ya, ini sangat fokus sekali. Ininya besar. Jadi samping untuk itu untuk gebuk-gebukan enak nih, untuk pukul-pukul enak juga ini. Ini untuk jaraknya cukup jauh sekali ya. Cuman baterainya harus baterai alkalin ini. Kalau baterai biasa boros cepat habis. Untuk mengisi baterainya ini tidak ada tempat lain kecuali dari depan. Jadi agak repot ya, putar dulu. Keluarkan ini, satu perangkat ini. Nah, ini masih modelnya seperti ini ya, belum LED. Keluarkan baterainya. Baterainya standar seperti ini. Nanti pasang lagi, kalau pasang lagi. Pasang. Positif plus ada di atas ya. Di atas. Kita harus paskan yang ada ini. Yang ada tombol ini dipaskan dengan ini. Kita dorong. Ya, paskan ya, yang ada ini lurus sama ini. Yang kuning ini seal, jadi supaya ini tidak masuk air. Ini tidak akan masuk air sama sekali ya, ini tidak ada celah. Ini full tertutup, dari ujung sini sampai ini tertutup. Seperti dibungkus armor ya, ini makanya disebut armor clad. Ini tahan di air ya. Ya, samping sebagai alat untuk senter ya, ini untuk alat pukul-pukul enak juga nih ya. Ukurannya cukup besar ya, kalau kita bandingkan dengan yang model ini, apa model L, hampir sama ya, batangnya dua, cuman ini proyektornya kecil, ini proyektornya gede. Ini hanya segini, enggak beda perbandingan proyektornya, beda jauh ya. Ini cukup berat. Kalau zaman sekarang ya sudah mungkin sudah tidak relevan lagi. Sekarang rata-rata kayak senternya kecil-kecil, tapi terangnya minta ampun ya. Mereka sudah menggunakan teknologi LED. Ini belum menggunakan teknologi LED sama sekali. Ini hanya sekedar pengetahuan saja supaya tahu pernah populer senter seperti ini digunakan oleh militer. Oke, dari kami cukup sekian. Jangan lupa subscribe-nya. Mantap.